Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kita ke next box, silakan dipilih box nomor berapa? Dua. Mistikus cinta. Wow. Nah, saya mau tanya dulu nih Mas Anies, mendengar mistikus cinta, apa yang dibayangkan topik di balik ini? Kira-kira? Mungkin karena saya menulis buku serial cinta dulu. Kenapa suka tentang tulisan serial cinta? Karena cinta itu energi. Jadi orang kalau nggak punya cinta, dia nggak akan punya energi. Dari harta, kekuasaan, dan wanita, mana yang paling berat buat seorang Pak Anies Mata? Wanita. Kok sama? itu maksud. Tunggu, ini berat apanya? Jangan ngomong berat, ini agak sensitif. Berat apanya nih Pak Anies Mata? Kenapa wanita ada langsung Pak Anies Mata? Karena kekuasaan itu kesepian. Oke, kalau di atas itu sepi ya? Harta juga itu kesepian. Karena dalam hubungan dengan perempuan itu, dengan wanita itu, Anda menguji sebenarnya diri Anda yang sebenarnya. Artinya semakin banyak wanita, semakin banyak ujian? Enggak. Ketika istri kedua Pak Anies bilang, saya sempat tersinggung dengan pernyataan kasar istri pertama, Pak Anies langsung malah ngambil keputusan, inilah hidup kita ke depan. Tidak akan selesai terus. Akan selesai. Jadi waktu saya dulu mau memutuskan poligami dulu, ya, saya bertanya kepada diri saya. Saya ditanya nih, dulu di PKS ya. Karena kita kalau dulu mau poligami harus izin. Saya ditanya begini, persis seperti terjadi. Anda ini akan menjadi salah satu pemimpin nasional. Apakah Anda tidak yakin bahwa poligami ini akan mengganggu karir kamu sebagai pemimpin bangsa di mana poligami itu bukan tradisi yang bagus di mata rakyat itu ya? Saya bilang enggak. Kalau saya menikah ini adalah takdir saya. Tapi nanti kalau jadi pemimpin politik, apalagi jadi presiden, itu satu dari 270 juta. Probabilitasnya jauh lebih berat. Kalau ini takdir saya. Saya terima langsung. Jadi saya bilang saya mau menjalani yang ini. Yang itu tidak jelas apa takdir saya atau tidak. Lebih berat ngurus partai atau ngurus keluarga? Lebih berat ngurus keluarga. Apalagi dengan 10 anak ya, Pak? Apalagi dengan 10 anak. Endorsan kau.